Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dusana, moga dusana paham yang bermaksud ya. Di mana letak pengetahuan, di mana letak pengalaman, di mana letak ilmu, di mana letak laduni. Yo laduni go silakan dicari di surah Al-Kahfi. Yo surah 8 baleh. Nah, surah yang ke 8 baleh baca ayat 65. Jadi di sana kalau mai yang nambo ujung-ujungnya ibarat apa mak ibarat Nabi Khidir ya. Nabi Khidir jo nabi yang sakapa tu mah. Nah, begitu ya. Nabi Khidir jo Nabi Musa ada salah ya. Nah, begitu di sana ya. Jadi ilmu laduni ko di sana. Baca di surah 8 baleh ayat 65 tadi. Nah, ko jadi ilmu laduni itu di sana. Untuk mendapat buku ko ambo ndak gampang ko do. Ko harus melewati bimbingan hantaran dulu ya. Nah, jadi manimbo tu boleh dari banyak semua. Ya. Apapun kesimpulan tu ko dibagikan ke publik. Bisa sana baca kan? Nah, jadi nan langka di Minang tu gini ko ilmu laduni ko ilmu laduni di dalam ilmu laduni itu di sana silakan di screenshot ko ya. Di dalam ilmu laduni itu ada kajian Nur Alif sampai ya. Ya. Alif ba ta kalau alif ko atu aba atu atabitu. Nah, misalnya atu di sana atu badu sana ayo tadusana amod itu secara pengetahuan pemahamannya kan lah ya paham dusana itu. Nah, jadi jangan sepelekan belajar dari buku, sedang Al-Qur'an dia dari buku kok baca dari luar sana apa ha nya mengaji kan aja jaleh aja nyo ndak masuk pakai filosofi itu do tuku aku 25 sadat dan diminta dari dalam rahim seluruh manusia di muka bumi ko terserah lahirnya mau mengaku agama apa itu terserah yang jaleh nyo lah di lah dituntui lah diambil sumpahnya dalam rahim. Nah, jadi kalau mengaji go ndak namu instan ndak namu do mencari-cari di medsos di Google. Kalau sedang Al-Qur'an dia beda buku beda terjemahannya. Jadi mengaji itu harus intensif ndak instan do mengaji go istilahnya di kanagarian surang tu ado guru, ado imam, pengulu datuk. Aduh di kanagarian masing-masing tu tanya ke beliau. Amun itu di sana ya. Jadi moga-moga di sana